sebentar lagi akan menghadapi pemilihan umum, pemilihan presiden, dan kita berharap pada saat itu akan terpilih pemimpin yang transformatif. Di dalam perbedaan memilih pemimpin, memilih presiden, memilih partai, tidak menjadi sumber perpecahan bagi bangsa kita ini. Kita sudah biasa, sudah sering. Oleh karena itu, kita tidak boleh kemudian perbedaan itu menyebabkan perpecahan. Saya sering mengatakan, kalau kita berbeda partai, kita katakan lakum partiyukum walana partiyuna. Ya sudah, masing-masing partai saja. Kalau berbeda capres, lakum capresukum walana capresuna.